Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Star Teknik On Air bersama Rokok Kretek, Kopi Hitam, dan On Air. Oke, sobat On Air semua, apa kabar? Semoga sobat On Air semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sobat On Air semua, kali ini kita akan sedikit berbagi tips, yaitu mengenai kerusakan sebuah speaker aktif kecil ya, dengan merek Hue. Dengan kerusakannya seperti ini ya, kita nyalakan dulu. Nah, ini cuma ada berkedip-kedip aja ya sobat. Lampu indikatornya nyala mati, nyala mati, berkedip. Menemui kerusakan seperti ini ya sobat, apa yang coba kita lakukan? Yang pertama kita buka dulu speakernya. Ya, langkah pertama yaitu coba kita buka dulu baut-bautnya. Ini tinggal kita tarik aja, ini kabelnya ini kita tarik. Kita coba lihat dalamnya. Nah, ini penampakannya yang sudah terbuka ya sobat. Nah, seperti ini. Ada ini power supply-nya nih, ada elko yang sudah agak kembung ya. Ini nanti coba kita ganti dulu. Kita ganti elkonya yang agak mencurigakan ini. Kita coba ganti dulu. Ini elko ukuran 1000 mikro, 35 volt. Jadi kita coba ganti aja. Begini terus ya sobat. Oke, kita coba copot dulu elkonya yang rusak tadi. Yang ini, elko yang ini kita coba copot dulu. Elko dengan ukuran 1000 mikro 35 volt atau 25 volt. Nah, ini elkonya sudah melembung ya sobat. Kita coba ganti aja pakai alternatif lain. Ini ada saya 1025 mikro apa 25 volt 1000 mikro cabutan. Kita coba pasangkan aja, mudah-mudahan ini masih bisa. Ini caranya gampang ya, minus ke minus, plusnya ke plus pada papan PCB-nya. Tinggal coba kita solderkan kembali. Nah, seperti ini. Ini elkonya sudah terpasang sobat, meski nggak baru cabutan, cuman ini elko masih bagus, tidak melembung seperti yang tadi. Oke, sekarang kita cobain speaker aktifnya, mudah-mudahan speaker aktifnya masih bisa. Oke sobat anak semua, setelah kita pasang kita coba nyalain ya, sebelum dibaut ya. Ini
kita pasang aja sebelum dotnya ini dipasangkan, kita cobain dulu. Nah ini AUX mode. Speaker sudah bisa nyala, kita coba ke mode Bluetooth-nya. Bluetooth mode. Nah, ini Bluetooth sudah aktif. Sekarang tinggal kita hubungkan perangkatnya. Sudah terhubung. Nah, ini kalau sudah terhubung, kita coba ke musik ya. Kita coba musik. Nah, ini speaker sudah nyala ya sobat. Oke, sudah normal, gitu aja. Sedikit tips dari kami, semoga ini membantu. Jika video ini membantu, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen supaya membangun channel kami. Saja sedikit tips dari kami, sobat online semua. Salam rokok kretek, salam komitmen, salam online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.